Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dewi Budi. Kali ini saya mau masak brokoli ya. Brokoli campur jamur dan daging ayam. Untuk bumbunya saya pakai bawang merah 1 siung dan 2 siung bawang putih, merica bubuk hitam, saus tiram, dan penyedap rasa kaldu ayam ya, gula, garam. Dan untuk membersihkan brokoli ini kita cukup rendam selama 15 menit. Terus jangan lupa dikasih garam ya kalau merendamnya. Dan itu kita rebus selama kurang lebih 3 menit. Lalu kita angkat dan tiriskan. Nah, ini jamurnya udah saya potong-potong ya. Sama ayamnya juga udah saya potong dan udah saya bumbuin pakai ini ya. Ini khusus buat bumbu ayam, buat goreng ayam ataupun panggang ayam, bakar ayam juga pakai bumbu ini juga enak. Nanti ayamnya saya goreng. Dan sekarang kita rebus, airnya udah mendidih, kita rebus brokolinya. Jangan lupa dikasih bumbu ya, gula, garam. Dan juga minyak biar warnanya hijau cantik. Kita taruh jamurnya. Jangan lupa kita tambahkan dulu. Udah mau matang kita kasih tepungnya lima ya, yang sebentar. Tepungnya limanya kita aduk, kasih air, tambahkan air. Kita taruh terakhir kalau udah mau matang kita taburkan. Kita taruh di atasnya brokoli ini ya. Dan terakhir nanti kita, minyaknya sudah panas, kita goreng ayamnya. Ini ayamnya udah matang, kita taruh di atasnya jamur ya, toppingnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.